Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersama kami Az-Zumru TV dalam Jejak Si Kufro, yang insyaallah pada malam ini kita akan menghadiri tahlilan 40 hari Bapak Diki almarhum. Mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu kita akan mengeksplor sebuah mitos yang ada di sekitar daerah Bambu Apus. Kebetulan di belakang daripada Sohibul Hajat almarhum daripada Bapak Diki di 40 hari ini, dan mudah-mudahan bisa dapat diambil hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Bahwasanya Mbah Nyai Kuning ini adalah seorang pembabat alas daripada wilayah Bambu Apus yang sudah sangat terkenal sejak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Jejak Si Kubro dalam Az-Zumru TV. Iya. Kita kali ini ada di Ceger. Oh, ya. Bambu Apus. Bambu Apus, dan di sini ada situs apa? Oke, itu. Bambu kuning. Bambu Apus di Mbah Eko Kuning. Bambu kuning. Mbah Kuning ya. Nanti kita gali sejarah ini. Kecil apa sedikit saja dari sejarah dulu. Sesepuh salat dulu aja. Ya, salat dulu. Kira-kira sejarah sedikit tentang Mbah Kuning ini bagaimana nih, kebetulan sesepuh Gus Heru. Ya, ini bukan tahu riwayatnya, tapi tahu sedikit ceritanya. Jadi sejarah dikatakan Bambu Apus itu, ya mungkin sejarahnya karena ada bambu kuning, ya mungkin nyi kuning atau apa, saya kurang begitu mengerti. Tapi kata orang ini tempat pesanggahannya. Masya Allah. Kalau teman-teman sekalian berada di Polsek Cipayung, ya, masuk ke dalam, ini ada situs ya. Nyata sesepuh ekor kuning. Ntar kita lihat. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin aja, kita nggak usah masuk dulu. Saya kita belum izin. Assalamualaikum. Bismillah. Ini lokasi ya. Lokasi makam atau makom ya. Nah, ini depan kayaknya. Nah, ini pintu ya, gerbang. Ini gerbang ya. Makom pembabat alas Bambu Apus. Assalamualaikum.